Maka bersyukurlah kalian. Di mana dulu hidup kalian terlontang-lanting di jalanan dan di tempat sampah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala aku pungut kalian. Allah menitipkan sebuah rezeki berupa ikan yang di depan kalian. Makanya kalian itu bisa hidup. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala melalui titipan Allah, yaitu harta dia titipkan kepadaku, kubelikan ikan buat kalian. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sebagian kalian ada yang menganggap aku sebagai babu kalian, dan tidak menghargai dan menginjak-injak harga diri saya secara konsisten. Wih, mantap pula nih, konsisten. Dia bilang ini kan, kok pematerinya ini main-main? Dia bilang ini, kalau main-main pematerinya aku makan ikan nih. Ntar dulu, masih ada, masih satu menit lagi, ya. Tolong.